Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti pada pagi hari ini membawa manfaat, maslahah, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan keturunan beliau ila yaumil qiyamah. Ini kita membahas pertama Bilal, kemudian sesi berikutnya khatib. Setelah itu langsung mencoba praktek. Memang kerepotan kalau takmir masjid tidak mempersiapkan SDM yang siap tampil ketika ada hal-hal yang mendadak. Khotibnya sudah menjadwalkan tapi di tengah perjalanan kita tidak tahu ada udzur atau tidak, sehingga ketika di masjid nunggu-nunggu lama-lama kan bingung, maksud Jumatan tok gak pakai khutbah. Lah kata khutbah materi tidak siap. Ini banyak terjadi dan itu harus kita persiapkan. Sebenarnya sangat tidak sulit untuk mempersiapkan materi khutbah. Kuncinya adalah nanti kita bisa mencoba latihan menghilangkan nervous, ketakutan tentang apa yang akan saya sampaikan. Ini jadi masalah. Jadi audien itu juga termasuk mempengaruhi. Pembicara itu melihat audien. Kalau audiennya itu mungkin stratanya lebih tinggi, kadang-kadang yang dipersiapkan juga hilang. Nervous lebih awal. Sinta omongi sopo iki. Ada yang S3 atau yang profesor, aku khutbah opo iki. Wong-wong wis ora dhisik. Durung tak sampai itu sudah tahu. Tapi itu bukan menjadi alasan. Sebab yang penting kita menyampaikan. Kadang-kadang mereka juga tahu tapi lupa, sehingga kita ketika berkhutbah mereka jadi ingat kembali. Jadi nervous itu harus dihilangkan. Sepenting gak grogi. Kalau grogi, otomatis materi yang disiapkan itu akan hilang dan bisa gak karuan. Ini materinya agak kandel. Makanya di sini nanti ada sumber-sumber hukumnya itu tidak Quran hadis tapi dari fikih. Dari fikih. Fikih itu harus kita pahami, kita pelajari, karena fikih itu barang mateng. Galeran mikir maling. Jadi kalau orang bilang sumber agama cuma Al-Quran dan hadis, itu memang benar, tapi salah di dalam aplikasi. Lah maksud kata memahami dewe Quran hadis, kesulitan karena kita tidak punya perangkatnya untuk memahami. Perangkatnya usul fikih, ilmu bahasa, dan lain-lain itu banyak sekali. Kemudian jadi satu produk namanya fikih, memahami syariat agama yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu fikih. Cuma kadang orang salah persepsi, ini gak Quran, ini gak hadis, tidak bisa dipakai landasan. Masalahnya apa? Kadang di fikih itu tidak disebutkan dalilnya. Jadi penyajiannya sudah mateng. Menurut ulama-ulama itu sudah dipikirkan, hasilnya seperti ini. Kalau didalami lagi, itu nanti ketemu semua. Sebab di dalam pembelajaran kitab fikih itu ada spesifikasi mulai kelas MI, Sanawiyah, ya kelas rendah, yang agak tinggi, sampai yang tinggi. Di dalam kitab-kitab fikih itu ada strata. Dan tidak semua orang bisa mempelajari, kecuali yang sudah memahami melalui perangkat-perangkat keilmuan bahasa. Jadi kayak Safina, Sulam Taufik, itu kan konsumsi umum. Dan itu pasti tidak ada dalilnya. Maksudnya di kitabnya tidak ada, karena sudah mateng, baku, sudah selesai, tidak memikir dalil. Safinatun Najah, Fathul Qorib. Nah, kitab yang lebih tinggi lagi itu nanti baru ada disampaikan tinjauan-tinjauan dalilnya, seperti Muhadzab, Fathul Wahab dan lain-lain. Kalau mau membuka dalil, bukanya di sana. Kitab Bidayatul Mujtahid, bagaimana cara menentukan sebuah hukum, produk sebuah hukum. Nah, ini makanya di materi ini saya ambilkan banyak dari kitab-kitab fikih, kitab yang sudah matang. Kita tidak mikir mengolah hadis, mengolah Al-Quran, karena nggak mampu kita ngolah, perangkatnya nggak mampu kita.
Jadi mulai ada Imam Syafi'i dan lain-lain, empat madhab yang diakui dunia itu mereka pengolah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran Hadis sangat sulit karena kita tidak punya perangkat. Dan itu kalau di dalam Nahdlatul Ulama itu luar biasa, sudah lengkap. Mulai sistem belajarnya di pondok pesantren, pendalaman materi ilmu gramatikanya itu. Mulai halaman 1 dulu, halaman 2 ya. Dasar hukum Bilal menjelang khotib naik ke mimbar khutbah. Sebelum khotib maju menyampaikan khutbahnya, biasanya memang kita mendengar pembacaan tarqiyah. Bacaan sebagai tanda khotib akan segera naik ke atas mimbar. Secara bahasa tarqiyah itu artinya menaikkan. Makanya istilah Bilal itu ada dua, muroki sing bilali. Enten istilahnya, ada istilahnya Bilal. Opo kok dijeneno Bilal? Kenapa dinamakan Bilal? Padahal bahasa Arabnya muroki, menaikkan. Jadi gampangnya itu seperti MC, Master of Ceremony, muroki itu, mengatur jadwal yang akan mengisi acara. Itu muroki. Muroki arti kata dari tarqiyah, menaikkan, jadi mengatur acara itu. Umumnya Indonesia menyebutnya Bilal. Ini istilah Bilal itu ada di halaman 7. Niki halaman 7, kenapa kok disebut Bilal? Karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada sahabat Bilal bin Rabah untuk memberikan instruksi kepada jamaah. Makanya kadang-kadang, apa sih Bilal? Bilal itu arti dari sebuah nama yang dipakai untuk muroki. Halaman 7 itu ada hadis An Bilal ibn Rabahin, diriwayatkan dari Bilal bin Rabah, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata lahu kepada Bilal, ghadan tajam'in, pada pagi hari sebelum orang-orang berkumpul. Ya Bilal askitin nas, wahai Bilal askit, dikatakan kurang hurufnya, askit suruh diam annasa, wong-wong itu. Karena semakin banyak orang Islam, jenenge wong akeh kumpul, mesti kan kadang-kadang tidak bisa tenang ya, ngomong ambek koncone dan lain-lain. Maka Rasulullah menginstruksikan Bilal ketika akan dimulai khutbah, maka suruh diam orang-orang itu. Au ansitin nas, atau ansit, suruh fokus. Jangan banyak gerakan, jangan mengeluarkan suara, itu ansit. Jadi askit dengan ansit beda ya. Askit itu suruh diam, mulutnya tidak berbicara, tidak omong-omongan. Kalau ansit suruh fokus, tidak banyak pergerakan, tidak banyak ngomong, tidak ngomong, dan dengarkan dengan fokus apa yang disampaikan oleh khatib. Makanya Bilal niku istilahnya akhirnya untuk sing bilali Jumat, bilali hari raya. Kita harus tahu Bilal itu apa sih, bahasa apa Bilal. Bilal ini jenenge sahabat Bilal bin Rabah itu karena diperintah oleh Rasulullah menyuruh diam pada jamaah, maka istilah itu dipakai oleh Indonesia Bilal. Jadi supaya tahu bahwa awal dari kalimat yang disampaikan ketika Jumat itu yang memulai adalah Bilal atas dasar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipakai istilah apa sih Bilali, nama seseorang. Bahasa Arabnya muroki, tarqiyah itu tadi, tarqiyah, menaikkan, master of ceremony, untuk mengatur jalannya acara, muroki. Nah, kadang-kadang di jeneng muroki ngoten bingung, oh bos muroki. Yang lebih gampang kan ya sing bilali sapa? Ya cuma bilali ku apa? Bilali jenenge wong itu karena dasar perintah Rasulullah akhirnya dipakai menjadi kearifan oleh para ulama-ulama terdahulu, memudahkan itu. Jadi makanya hukum bilalan itu ada yang mengatakan bid'ah hasanah dari orang-orang ulama-ulama terdahulu, ada yang mengatakan tidak bid'ah, itu dicontohkan oleh Rasulullah karena memerintahkan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Oke. Kalaupun bid'ah, maka bid'ah yang harus kita kenal menurut pembagian dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah, bid'ah itu tidak hanya satu, seperti yang selama ini digembor-gemborkan kaum takfiri, bahwa di dalam bid'ah itu ada 5 macam bid'ah. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang
harus diadakan. Kalau tidak diadakan maka akan terjadi masalah. Contoh belajar ilmu nahwu itu bid'ah yang wajib. Sebab dengan tidak belajar ilmu nahwu maka Al-Quran tidak bisa difahami. Maka itu bid'ah-bid'ah wajib. Sesuatu yang baru mengantar untuk memperdalam ilmu Al-Quran melalui bahasa. Karena tahu memang lemah kalau tidak ada ilmu nahwu dan ilmu sorof untuk membaca Al-Quran. Kalau terjemah kan banyak terjemah, tapi untuk mendalami Al-Quran dan hadis, perangkat yang paling minim, yang paling kecil adalah ilmu nahwu sorof. Belum nanti sastranya, ilmu balaghah. Karena sastra Al-Quran itu tinggi, Quran tidak sekedar bahasa seperti bahasa biasa, bersastra tinggi, maka dipelajari melalui ilmu sastra atau ilmu balaghah. Di dalam grammar bahasa Arab itu ada ilmu balaghah. Bahkan kalau ditilik dari sejarah awal, Al-Quran itu tidak ada titik. Kalau sekarang kitab kuning kan tidak ada harokat itu. Kitab kuning dengan kitab putih itu beda. Kitab putih itu dengan kitab kuning bedanya, kitab kuning tidak ada harokatnya sama sekali. Semuanya mulai A sampai Z tidak ada harokat. Kalau kitab putih, kitab DKI itu yang terbitan Darul Kutub Islamiyah itu milik Beirut itu, Quran dan hadisnya diberi harokat. Kalau komentar, keterangan tidak ada harokatnya. Itu bedanya kitab kuning dengan kitab putih. Kitab putih sekarang lebih apa, cetakannya lebih bagus, Quran dan hadisnya ada harokat. Lah kalau kembali ke zaman Rasulullah, Al-Quran itu tidak hanya sekedar tidak ada harokat, tidak ada titik. Ba, ta, sama sa, tidak ada bedanya, cuma ono lepek itu padai perahu, ya, lengkungan gitu. Tidak bisa dibedakan mana ba, mana ta, mana sa, mana jim, mana ha, mana ko, tidak ada titik. Lah kira-kira apakah yang membuat titik-titik itu bid'ah, yang dolala, yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak ada titik, tentu sampean saiki kayak sama coblas sampean. Tidak akan bisa. Wong zaman dekat dengan Rasulullah dulu, jadi setelah sahabat ada tabi'in, itu ada sudah banyak kesalahan baca. Yang versi Irak, versi Mesir. Karena tidak adanya titik, maka kesalahan baca terjadi. Oleh karena itu ada inisiasi memberikan tanda baca, titik, 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 titik. Setelah itu tidak cukup, bertambah tahun, bertambah zaman, uang dikai titik, tok gak paham, gak bisa mojo, dikai harokat. Itu termasuk bid'ah yang wajibah. Sesuatu baru yang harus dilakukan. Makanya tidak bisa kembali kepada wakullah bid'atin dolalah, dan seluruh bid'ah adalah dolalah. Ini jadi penafsirannya di Ahlussunnah wal Jamaah itu beda dengan mereka yang memakai letterless lafaz tanpa memahami grammarnya. Kullun itu memang artinya semua. Tapi di dalam tinjauan bahasa, semua itu bisa berarti tidak semuanya. Contoh ya, di desa pun di wakir Kuangsan ya, usah Kuangsan budal wali songo kabeh. Padahal bisa lurut toh. Saku Wangsan jumlahnya piro nih penduduknya berapa ribu. Wah Saku Wangsan budal wali songo kabeh. Saku Wangsan berarti kan kalau memahami bahasanya Saku Wangsan yo kabeh sak desa. Tapi orang bising budal. Itu artikel di dalam bahasa Arab itu semua, bukan berarti semua itu juga semuanya, tapi melihat pada indikator apa yang terjadi. Nah, itu artinya kan, jadi semua itu bukan berarti secara bisa berarti secara umum keseluruhan. Di dalam ilmu usul fikih itu ada itlaqul kul wa iradatul juz. Dalam memahami bahasa itu ada yang mengucapkan kalimat kul arti semuanya, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Lah ini hadisnya kan Nabi, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Lah kullahnya itu memberikan makna al-ba'di, sebagian dari bid'ah adalah sesat. Selama tidak ada dasar Al-Quran dan hadis, petunjuk Rasulullah, petunjuk sahabat, maka itu bid'ah yang dolalah.
Makanya di Ahlussunnah ada bid'ah yang terbagi menjadi lima itu. Kalau Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi dua, bid'ah madzmumah yang salah, yang dicela karena kesalahannya, ada bid'ah hasanah. Termasuk adzan. Adzan itu zamannya Rasulullah cuma satu kali. Adanya azan dua kali itu sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Karena melihat perkembangan Islam semakin luas seperti itu, nek azan langsung marino khotib munggah, cuma nak pasar-pasar iki gak ero nek wis bayi jumatan. Akhirnya Sayyidina Utsman memerintahkan azan kepada seseorang untuk azan di Zahra, namanya sebuah pasar. Azan bahwa ini masuk waktu duhur. Makanya tradisi di Indonesia duhur 11:30 azan. Oke. Nanti khatib mau naik baru ada azan seperti zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ceritane ngoten. Itu bid'ah, sesuatu yang baru, tapi karena baik maka dilestarikan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Oleh karena itu Bilal yang ada di masjid-masjid Nahdlatul Ulama terutama mesti ya ada bilalan, karena kita memahami bahwa itu bukan sesuatu yang jelek seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, orang-orang suruh diam ketika khutbah mau dibacakan, kemeriyek wong-wong. Makanya ketika Bilal mulai maju, orang-orang sudah diperintahkan untuk mendengarkan baca apa yang disampaikan oleh khatib. Dan setelah itu khatib salam, baru azan, khutbah mulai. Rangkaian khutbah dengan sholat itu sama dengan satu sholat. Makanya azannya bareng dengan ketika khatib akan memulai berkhutbah.